Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah akan menjelaskan cara bagaimana menggunakan App Store Al Jazeera TV. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al Jazeera Republik Indonesia, alhamdulillah hari ini tanggal 13 Desember 2015. Kita tanggal 1 Rabiul Awal 1430. Ya. Hari ini di Hotel Kuts Royal Surabaya. Kita mau melakukan live event atau manasik umroh jamaah dari Travel Al Jazeera Travel Haji Umroh Plus yang sesaat lagi akan disiarkan secara langsung di Al Jazeera TV format IPTV Global Access. Untuk pemirsa Al Jazeera TV yang menggunakan smartphone Android atau tablet bisa melakukan dua cara. Yang pertama, membuka TV web Al Jazeera dengan cara mengetik www.aljazeeratravel.tv. Di situ ada embed player untuk web TV-nya, dua link untuk Android, link player untuk BlackBerry dan link player untuk iPhone dan application yang ada di TV tersebut. Adapun pengguna Android smartphone bisa mengetik di Play Store dan mengetik di website tersebut kata Al Jazeera spasi TV akan muncul TV format IPTV dari Al Jazeera tersebut. Berikut contohnya. Ketika kita buka TV web, ya. Kita buka TV web. Sini kita buka dari awal Al Jazeera Travel dan TV. Oke, kita buka Omar. Setelah Al Jazeera. Ini ada TV webnya. Nah, di sini ada link player, tinggal diklik. Android untuk playernya, Android player buat BlackBerry dan Apple TV. Untuk di web playernya tinggal klik saja yang tayang seperti di display screen ini, sama yang akan tayang di webnya. Kalau untuk Android klik. Masih loading. Konfirmasi TV Play Store-nya kita bisa buka di Android Play Store. Ketik seperti ini, kita mulai dari awal. Ketik Al Jazeera TV muncul. Kemudian ada perintah install. Ini adalah screenshot yang ada di Play Store Android yang kita buat. Setelah diinstall, open, akan muncul di desktop mobile smartphone kita. Ini tampilannya. Kita ulang dari awal. Nah, ini adalah tampilan di Play Store Android untuk Al Jazeera Travel TV. Di sini ada sementara masih progres 40% yang di Android Play Store-nya. Kalau untuk mengetik, di sini juga ada running text yang berjalan. Bisa klik yang live TV-nya seperti ini, klik play, kita tunggu. Kebetulan saya menggunakan provider seller XL di Surabaya. Kita tunggu lepas ini. TV webnya atau di TV appsnya, yaitu di Al Jazeera. Baik, demikian Abdullah Khair melaporkan dari Hotel Kuts Royal Surabaya. Launching manasik umroh atau Al Jazeera Travel Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.